أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعز المسلمين رحمكم الله. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Kita ungkapkan bersama alhamdulillah rabbil alamin. Atas rahmat taufik serta hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita dapat bersama memperingati Maulid Nabi. Dan biasa menambah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kata sahibul hajah sekaligus menjadikan doa syukuran selama dalam keberadaan dan bersama dan suci melaksanakan ibadah umroh insyaallah untuk menjadi tamu dan suci. Semoga diselamatkan dari berangkat hingga kembali. Muslim muslimin rahimakumullah, satu waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tawaf. Pada waktu tawaf itu ada orang yang ikuti di belakangnya, diikuti terus masuk tawaf. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa engkau mengikuti aku dari tadi? Enggak, ikut aja. Kata Rasulullah, aku tahu apa yang ada di hatimu. Sebaiknya kamu katakan saja. Ya jujur, setelah tawaf nanti aku akan bunuh kamu. Kata orang yang satu, siapa yang nyuruh bunuh? Siapa yang menyuruhmu untuk membunuh aku? Kata Rasulullah. Rajaku, ini raja dari Persia. Rajaku yang nyuruh agar aku membunuh. Dan aku akan mendapatkan segalanya kalau aku bisa membunuh. Kenapa kamu ikuti kata-kata rajamu itu? Karena dia rajaku. Sekarang dia bukan rajamu karena dia sudah mati sekarang. Kata orang ini, ya Muhammad, kamu jangan main-main. Saya mau berangkat ke sini, ini diberita beneran. Kalau kata Rasulullah, kalau kamu kembali ke Persia lalu tidak mati, aku menyerahkan diri saja. Jadi artinya raja yang merintah kamu itu sudah mati, kamu tidak usah ikuti. Ini pengikutnya tidak percaya bahwa mati. Jadi kamu pulang, kalau pulang di sana rajanya masih ada, tidak usah cari lagi, saya datang langsung kepada Rasulullah. Ternyata pulang ke Persia dan memang benar rajanya itu sudah mati. Sampai kembali ke Mekah lagi cari baginda, langsung masuk Islam, termasuk pengikutnya. Jadi dengan mukjizat Rasulullah SAW ini ketahui siapa ya orang yang berniat jahat dan orang yang mati yang jauh bisa tahu Rasulullah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang menyakitkan Rasulullah. Kita tetap cinta kepada Rasulullah, kita suka bersalawat kepada Rasulullah. Terima kasih.